Kayak assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channelnya Ipang Erlangga Channel. Dan apa kabar semuanya, sudah sehat selalu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa bolang lagi atau jalan-jalan berpetualang ya teman-teman di kebun-kebun. Oke, di video kali ini teman-teman kita mau cari sarang perungkit. Setelah kemarin kita mencarinya gagal ya, ataupun banyak sekali yang kita temukan tapi tidak ada isinya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kali ini kita menemukan sarang perungkit yang ada isinya ya, buat saya bikin tutorial cara melompret maksudnya gitu. Aduh. Oke, pokoknya tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu kembangkan channel saya supaya saya lebih semangat lagi cari kontennya. Sudah beber. Oke, kita cari di sini teman-teman. Kosong. Oke, dapat satu di belakang pohon. Oke, mari kita cek. Jadi lebih mudah teman-teman kalau di tengah sawah. Nah, ini juga satu teman-teman. Langsung kita naik ke atas saja teman-teman. Soalnya waktu sudah sore, takut ke jauh sekali perjalanan kita teman-teman. Saya sudah lemas, nggak bawa air. Jadi kita mau naik ke atas pohon. Oke, kita baru satu tahap teman-teman. Oke, kita cek yang ini dulu teman-teman. Ya, ada 6 teman-teman. Gila, satu pohon teman-teman. Ada sarang 6 pit. Ada 6 sarang pit teman-teman. Wow. Ini nih teman-teman malesnya. Kalau naik pohon mangga. Oke teman-teman, ada kejanggalan dengan sarang satu pit ini teman-teman. Ini yang posisinya di sini. Dalamnya entah ada makhluk apa ya. Aduh, saya juga takut teman-teman untuk membukanya teman-teman. Oke sebentar. Jadi penasaran teman-teman. Sarang yang satu ini. Penghuninya aneh teman-teman, atau empitnya sudah dewasa ya teman-teman? Tapi enggak lah teman-teman, ini bukan empit isinya teman-teman. Saya jadi penasaran, takut juga teman-teman, campur takut. Aduh, apa ya isinya teman-teman ya? Tapi bener nih kayaknya ya isinya ini teman-teman. Nanti di bawah dibuka ya teman-teman ya. Jadi saya ikat dulu, mau nyari katanya teman-teman di mana ya. Oke, nanti di bawah dibuka ya teman-teman. Saya penasaran ini teman-teman, kalau di atas takut tikus atau apa, saya nggak bisa loncat nih soalnya di atas pohon. Oke, kita cek yang ini teman-teman ya, yang ini. Dan mohon maaf saya nggak bisa sambil kamera ngeceknya, soalnya satunya sambil pegangan ini, soalnya tadi nggak nemuin talinya buat mengikat ini teman-teman. Nanti di bawah kita dibuka ya, unboxing. Oke,
Oke, kita cek yang ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang ini ada isinya ya teman-teman. Ya. Pegang, tapi kayaknya masih kecil, jadi kita nggak ambil ya teman-teman. Kita nyari yang lebih gede lagi. Oke, sorry banget nih, nggak bisa disambil di kamera teman-teman, soalnya di dalam sini saya penasaran ini isinya apa, ya. Tapi kayaknya anak burung ini teman-teman. Kalau tikus sudah keluar ya teman-teman. Kayaknya anak burung ini teman-teman. Entahlah, tapi nanti di bawah dikata dia unboxing ya teman-teman. Teman-teman, soalnya waktu udah sore jadi takut nggak keburu sambil pegangan ini soalnya teman-teman. Jadi kita mau ngecek yang ini aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita turun. Saya nggak cek semua, cuma tiga ya, satu yang ini, terus dua yang itu. Nah yang itu teman-teman. Itu ada isinya, dan yang tadi kosong teman-teman, cuma buat. Oke teman-teman, kita pulang saja karena waktu juga sudah sore. Kita takut pengalaman di sawah. Next time kita tengok lagi. Ada satu sarang yang sedang bertelur beranak ya, hampirnya, tapi masih kecil. Nanti kita cek lagi, kita ambil ya.